Oke guys, kembali lagi bersama Reza Kutungs dalam gameplay PS2. Hari ini saya mencoba game RIP lagi, dan ini game RIP untuk PS2 ya, yang namanya itu Taxi Rider. Dan ini saya belum pernah nyoba sama sekali game ini, jadi penasaran saya pengen nyoba. Dan kebetulan sih kita kata resume juga udah nge-compress gini ya, nge-high compress game ini. Saya nggak tahu sih kalau di Coolroom itu berapa, soalnya saya cek tadi itu nggak ada gitu. Bisa jadi sih dihapus sama admin ya, tapi di tempat lain sih harusnya nggak sekecil ini gitu, karena file ini cuma sekitar 25 megaan gitu. Udahlah, kita coba aja ya start game. Katanya mirip Crazy Taxi. Crazy Taxi pun saya juga belum pernah nyoba. Oh, ini ngambil latar belakang Jepang ya, Nijiro City. Oke, saya skip. Ogawara Gengoru, dia bos dari Nijiro City Taxi Office. Oke, kita kerja aja di perusahaannya dia ya. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oke. Rp1.000.000. Oke. Apa nih? Option. Buat satu-satu dulu nih, option apa sih? Oke. Work dari ini mungkin nge-save ya. Iya tuh, you can save and load game. Coba saya save. Saya akan taruh di save 1. Oke, sukses ya. Kalau kalian pengen nyoba ini, bisa kalian cek video deskripsi. File itu nggak sampai 100 mega, masih 20 megaan gitu. Kita go. Oke, hari pertama. Apa ini sih? Ya kita tuh jalan-jalan di kota gitu ya. Ini ngingetin saya sama driver PS1 dah. Bes, saya lawan arus coba. Bentar. Iya, tombol agak-agak mirip gitu ya. Oh, ini kali. Caranya gimana? Nah, ini ada jalur, kita suruh muter balik. Bentar, saya bingung sama arahnya, mungkin ke sini kali. Oh, saya lawan arus. Jangan contoh ya, pengemudi kacau. Oh, salah jalan ya. Gimana caranya mundur? Nah, segitiga. Saya nggak tahu sih ini apa aja di rumah. Kalau dia bilang sih musiknya masih sama, sama yang versi tanpa kompres ya. Saya tabrak bus dong. Gimana sih harus saya berhenti? Oh, ada jalan di sini ternyata. Oh, itu dia tuh sebenarnya ya. Oke. Okay. Jadi bayar jadinya. Sorry ya. Maklumlah nih, saya masih amatir karena baru nyoba pertama kali. Sekarang kita coba cari pelanggan yang lain. Kayak benar-benar real tukang taksi ya. Tukang, oh itu kali. Oh enggak. Tapi gambarnya lucu ya, kayak saya ngikutin saya sama Lego gitu.
Okay. Ah, saya naikin penumpang di lawan arus coba. Dan kursornya kok ada 3 ya? Ada penunjuk arahnya ada 3, saya bingung. Satu aja tadi udah kagak benar. Udah, lanjut. Ini mana yang benar ini? Mungkin ada 3 alternatif ya. Saya coba yang lurus aja deh. Masih lawan arus, oke, sorry. Oke, bener ya, ada 3 alternatif gitu. Eh, sweet. Atau itu jalan ditutup. Menunjuk arahnya suruh saya ke kanan. Eh bukan ya. Ini baru belok sini ya. Aduh udah keburu habis. Sorry. Wih, mau nih, ya sampai gagal lagi. Kayaknya orangnya sama-sama aja nih. Nah, is blank. Waktunya cepet amat ya, cuman 1 menit lebih. Spek sini. Berhasil nih kayaknya nih, semoga aja. Dari tadi pelanggan saya tidak puas. Ini kan ya. Show, oke, fantastis ya. Seru juga sih menurut saya nih, kalau saya nggak bingung baca arah kursornya mungkin gampang. Arah panahnya itu membingungkan sih. Nah, lurus doang nih. Oh, tuh dia tuh untung deket. Oke. Okay. Oh, cepet kata dia. Iyalah, tolong deket. Kayak bener ya orang Jepang gitu, mau jalan ke situ doang pakai naik taksi. Mana nih? Oh iya, kita harus nyari penumpang dulu. Harus beneran di pinggiran ya, kalau masih ada di belakang trotoar gitu nggak bakal mau naik dia. Nah, nenek nih, ayo nenek, mau kemana nek? Ke bank. Oh, muter balik. Saya ambil rute yang lurus aja lah. Untung trafiknya nggak macet kayak Jakarta. Ini cukup aman. Nah itu dia tuh.
Sip, terhenti. Perlu nunggu, berarti ada rute berikutnya. Kesat kompleks ya itu dia. Pasangan saya kayak muter-muter doang ini. Sudahlah, yang penting nyampe. Ini nek. Oke. Jangan lupa kasih tip nek. Oke, kita lanjut lagi. Ah, ini mau gak? Oh iya nih. Nenek sama cucunya mungkin. Nenek lagi kakek. Oh iya tuh elementary school. Kita harus ke kanan. Nah, biarin lah. Wait. One station ya. Nah ini. Oke. Lurus. Oke. Sini. Nah itu dia. Ke sini bukan ya. Mungkin kalau ke sini. Nah bener. Oke. Mantap mantap. Sudah dapat berapa sih targetnya? Sudahlah, kita jalan-jalan aja nyari penumpang yang banyak. Oke, ini ada orang. Ayo. Nah. Oke, ada kafe ya. Terus ngikutin panahnya biar nggak nyasar. Tadi sudah nyasar-nyasar ya, maklum lah percobaan pertama. Disuruh kasih ke kanan. Ambil ke kanan. Terus nyuruh saya ke kiri. Terus nyuruh saya ke kanan. Kok rutenya kayak gini ya? Oh, kelewat. Bisa gak ya? Nah itu dia. Oke, kita keliling-keliling dulu di sekitar sini ya. Sip, kita cari lagi penumpang berikutnya. Itu enggak lah, soal di belakang trotoar. 30 menit lagi untuk menyelesaikan sip ini kata dia. Reputasi saya bagus ya, padahal tadi awal-awal babuk. Bawa mobilnya aja babuk ya. Bener gak sih? Oh iya bener. Sorry ya. Soalnya gambarnya agak-agak pecah gitu. Nah, temennya ini. Oh, putar balik kita. Sorry. Kayaknya yang terdekat dulu deh, kita kambil ke kiri dulu. Nah, itu dia. Kayak toko buku ya. Oh, itu cewek ya? Ada kuncirnya soalnya. Cewek apa coba? Mundur-mundur segitiga. Biar dah. Oh, ke kanan. Kan apa kiri sih? Sorry. Saya ngeliat respon penumpangnya lucu gitu. 5, 4, nyampe duluan.
Padahal nggak save li loh. Oke, beres nih save-nya. Oke, seru, mulai lagi hari kedua ya. Seru juga ini. Kalau nggak salah dia ada sequel-nya yang kedua, dan itu kata si bro kita kata Rasima itu termasuk game langka yang kedua. Mungkin bukannya langka kali, perdananya cuma di Jepang mungkin ya. Wih, udah ada orang aja di sini. Ntar gimana caranya ngeluarin tadi saya lupa. Oh iya. Ntar mbak. Nah, naik. South Public Hall. Udah ikutin aja deh si kursor. Terus kemana? Oh, ke kanan. Kiri ke kanan sih. Kiri kali, saya coba kiri dulu. Soalnya kayak lokasinya itu kejepit gitu. Oh, enggak. Di mana ya? Kursornya bikin saya bingung. Oh, di sini kayaknya nih. Oh, bukan juga deh. Aduh, sorry. Asli deh itu saya bikin bingung, dibikin bingung gitu posisinya. Yaudahlah kita cari yang lain lagi. Ayo penumpang berikutnya. Coba saya mainnya pakai keyboard ya. Saya mouse ngeluarin stick. Lah, sepi amat enggak ada orang. Dan kalau di tempatnya lebih luas ada kayak. Waduh, kalau orderan habis nanti dimarahin si bos ini. Oke, ada nenek dan cucunya. Ini. Kesini dulu. Itu jalan buntu. Oke. Itu gedungnya itu. Terus saya harus kemana nih? Kesini. Oh, ada itu dia. Deketan ya. Oke, kesini dulu deh. Oke, sekarang kita ke sekolah ya. Terbalik, tabrak nih. Enggak, cuma di klakson. Nah, ini dia sekolahnya. Saya belum bisa ngapalin seluruh jalan sih. Sip, cari lagi penumpang berikutnya. Grabnya pakem gitu, jadi langsung nge-stuck gitu. Oh, di stasiun banyak orang. Stasiun deket mana lagi? Ntar, kayaknya di ini lampu merah juga gak ada sih. Asal-asalan aja deh, ini ada penumpang soal di sini. Nah, ayo mas, deket sini mas. Nah, sip. Office ya. Di stasiun depan. Oh, saya tabrak dia. Dan saya ditabrak-tabrak terus. Tuh, dia aja tuh pada tabrakan di depan. Apa?
Lah, kok berhenti ya? Oh, kalau saya stuck berhenti kayak gitu, dia bakalan keluar ya? Saya baru tahu. Ya sudahlah. Maksudnya gini gedung, jangan-jangan musiknya emang looping ya, ini doang. Oke. Okay. Oh iya, tutup ya. Saya tabrak. Di sini nggak ada healthy. Bentar, dia mau naik taksi nggak? Taksi? Sekolahan ya. Yes. Duh, ada bus. Mobil-mobilnya kayak di serial movie Cars gitu. Itu waktunya 100 ya. Jadi agak-agak santai gitu lah. Sorry. Ini dia, sudah sampai. Oh, guru kayaknya itu dia mau meeting. Segitiga itu mundur, kotak itu ngerem. X itu jalan. Nah, kayak gitu. Ayo, penumpang berikutnya. Nah, ada nih orang kantor. South Mansion. Oke, saya coba ke kiri dulu. Oh, muter balik ya. Sudahlah, kita ke sini. Itu dia. Saya ditabrak dong. Oke. Okay. Kita jalan lagi lurus. Saya nggak tahu nih yang kiri yang kalian buat arah ke saya nih ya. Nah, itu dia deket untungnya. Oke. Oh, belum nyampe ya, udah karena saya stop. Ya udahlah. Jadi nggak boleh berhenti mendadak gitu, nanti dia dibilang stop. Jadi kita berhenti mendadak itu harus benar-benar di lingkaran hijau ya. Sorry. Ini kayak gini.
Sudahlah, kita balik lagi ke sini, kita lihat penumpang berikutnya. Ini kayaknya nih. Hei, berani banget yang nyebrang sendirian. Ini orang-orang, oh ini depan. Public Hall Station. Terus dulu deh, nah tuh yang udah kelihatan. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita ke Public Hall. Public Hall tuh ada dua tempat ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Oke, kita ambil kanan. Oke, hampir. Nah, ini berhenti. Gak apa-apa. Oke, kita coba lanjut lagi cari penumpang lain. Itu mau enggak? Oke. Dia ngadepnya enggak ke jalanan ya. Taking. Ngadepnya ke situ, ke dinding. Oke. Oh, 10 menit lagi bakal habis shift hari ini. Ditabrak ya. Dan kayaknya juga saya akan hentikan juga ya. Jadi kalian coba sendiri lagi dah. Oh, abis. Oke deh. Bisa mundur gak sih? Oke guys, ini saya stop dulu ya. Kapan-kapan kita coba ini lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.